putus loh sih. Apa tu sis? Ah, Zaidi pun baru tahu benda tu. Lag ke? Di sana kita nak adapt dengan bos yang mempunyai sikap yang sangat sombong terhadap staffnya. Itu kena tanya Mustafa Kamal. Jahat dan cerita apa? Dan cerita apa? Dan dalam rambut macam tu. Di macam mana kita nak dengan bos yang mempunyai sikap sombong? Bos tu kena tanya Mustafa Kamal lah. Makin bulat. Di, tadi ada cerita baru pula watak Bazli. Bazli tu pun dah lama. Hai Akilah, buku motivasi favourite. Zaidi tak ada buku motivasi. Zaidi, korang baca je Mutakat Hadis ni. Sumpah, dia bukan sekadar buku lah. Dia kitab. Bila korang baca kitab ni, ni adalah ayat-ayat yang daripada Nabi bercakap. So apa yang jadi baca, kadang-kadang dia ada cara baca dia. Cara baca dia, kita kena baca bismillah, selawat 3 kali. Kan? Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ala sayyidina Muhammad, 3 kali. Lepas tu buka random. Setiap kali korang buka random tu mesti korang rasa macam ini Zaidi lah, Zaidi lah. And Zaidi tanya orang-orang lain juga, diorang rasa benda yang sama. Rasa benda yang sama. Dia macam bila korang buka tu, dia macam pak, macam contoh eh, hari tu Zaidi ada macam selalu kerap pergi ke pasar. Lepas tu buka tu, malam tu Zaidi buka, ada hadis tu pasal pasar. Maksudnya dalam hadis tu Nabi beritahu yang Allah tak suka, maksudnya zaman-zaman dulu punya pasar, zaman sekarang adalah mall lah, mall. Allah tak suka orang-orang yang pergi pasar. Tapi ada cara yang Allah ajar untuk pergi pasar ni dapat pahala. Daripada tak suka, Nabi ajar cara untuk dapatkan pahala daripada situ. So benda yang tak suka, benda yang Allah tak suka, tapi Nabi ajar cara untuk mendapatkan pahala daripada benda tu. Dia macam cheat code, lebih kurang macam tu lah. Jangan terasa, saya pun pergi mall juga, saya pun terasa. Tapi disebabkan ada satu doa tu Nabi suruh baca sebelum masuk, so benda tu kan kita akan dapat lah. Dan pahala dia sangat besar. Kita macam malas nak buat amalan kan, sebab kita tak tahu apa pahala dia sebenarnya kan. Kita tak tahu apa fadilat dia. Macam kita nak hidupkan sunnah. Contoh lah, pakai jari, apa, cincin kat jari ni. Benda simple je, tapi niat lah. Buat mana yang mampu lah. Macam saya nak pakai seban pergi pavilion kat SCC tu, kena beramai-ramai okey kot, insyaAllah. Tapi boleh je nak pakai, tapi ada terasa benda, ada rasa malu tu lagi lah. Jubah okey lagi. Banyak sunnah, banyak lah sunnah, sangat banyak. Siapa yang hidupkan sunnah, dalam hadis tu bagi tahu, barang siapa yang menghidupkan sunnah pada zaman fahsyat dan muka, nescaya akan dapat 100 pahala syahid. Pada zaman fahsyat dan muka tu zaman sekarang lah, akhir zaman. Mutakat Hadis, masuk mall TikTok pun kena baca. Masuk mall TikTok saya tak tahu. Okay, Fida cakap fadilat amal, betul. Zaidi tanya Ustaz Azhari, Ustaz Zaidi juga. Ustaz Azhari cakap orang yang tak pernah keluar tablik, kuruj, better baca fadilat amal dulu. Sebab dekat Mutakat Hadis ni, orang yang pernah keluar je yang akan lebih faham lah. Takut korang yang tak pernah keluar ni, korang tak faham sangat. Kalau puas sunnah kau pakai cincin. Oish, tu saya tak tahulah. Sunnah kau puas. Rasanya boleh je kot. Asalkan korang niat lah. Korang niat. Korang pakai sebab apa? Sebab nak ikut sunnah, nak ikut cara Nabi kan. Mesti baik, mesti Allah bagi juga. Allah bagi juga. Dia minta kita gaduh dengan dia, kita barang. Kalau random buka hok sama rano tu. Kalau buka random maksudnya buka random tapi yang sama juga, itu maksudnya Allah tengah nak bagi kita faham lagi pasal benda tu. Jadi pernah buka dia buka benda yang sama. Esok tu jadi buka benda yang sama. So bila jadi tanya ustaz, jadi cakap dia benda jadi ni mesti ada sebab. Mungkin kita tak faham benda apa yang nak disampaikan. Mungkin kita tak buat. Oh, mungkin Allah nak betul-betul kita buat benda tu. Macam tu lah. Tak kena notice, kena redor. Ya, Faiz, no. Saya notice.
Kalau random buka hak sama kan. Oh, saya dah jawab dah. Di dia dia ada tiga buku, Mu'takkad Hadis, Fadilah Amal dan Sedekah. Benar. Betul atau buku Mu'takkad Hadis ke Zaidi? Betul. Mu'takkad Hadis dengan Fadilah Amal. Tapi orang yang tak pernah keluar, belilah Fadilah. Belilah dua-dua, senang-senang cerita. Apa hukum wanita? Hukum jangan tanya Zaidi. Saya bukan ustaz. Dia apa hukum wanita pakai celak je? Maksud celak bawah mata je. Bukan yang jenis lukis sampai hujung mata. Celak. Celak sunnah. Nabi pakai celak. Nabi pakai celak. Celak sunnah. Hukum hakam jangan tanya saya. Saya tak, saya bukan ustaz. Saya copy paste je. Saya sampaikan apa yang ustaz, apa yang saya belajar. Lepas tu saya cerita balik kat korang je. Tu pun ala kadar. Pakai cerita gitu je. Nak lagi cerita quest. Tapi atas niat lah ke dia nak pakai. Oh, Alhamdulillah Lisari. Thank you. Dia setiap amalan bermula dengan niat. Ada ayat bahasa Arab dia, saya lupa. Cahaya mesti ingat. Setiap amalan bermula dengan niat. So setiap apa-apa yang korang nak buat tu, niat lah. Al-Muq korang baca, Al-Muq tu pun dah kira sunnah. Dah free-free 100 pahala syahid. Tapi tanpa niat, burn lah. Al-Muq tu sunnah, Nabi buat. Nabi yang suruh baca. Tu maksudnya sunnah lah tu, dah follow sunnah lah tu. Innamal a'malu bin niat. Benar Zu, thank you Zu. Innamal a'malu bin niat. Setiap amalan bermula dengan niat. Kan korang baca Al-Muq kan, tadi korang ada baca Al-Muq kan. So baca Al-Muq ni, kau niat lah. Ya Allah, ini aku baca Al-Muq sebab aku nak ikut sunnah Nabi. Sambil-sambil aku nak lepas pada seksa kubur. Macam gitu lah, lebih kurang. Innamal a'malu bin niat. Betul. Innamal a'malu bin niat. Tak sempurna ucapan kecuali dengan niat. Tak sempurna ucapan kecuali dengan niat dan perbuatan. Betul. Tapi korang niat, niat je Allah dah bagi pahala. Niat free apa? Macam kita nak niat sedekah subuh kan RM50. Niat lah niat. Tapi subuh tak bangun. Tapi Allah dah suruh malaikat catik siap-siap dah. Catik si fulan ni, okay dia dah niat. Tapi kalau kita nak buat dosa, okay macam contoh lah, aku nak pergi minum arak ni, malaikat nak catik dah. Tapi Allah cakap jangan, jangan catik dulu. Mana tahu hamba aku ni akan bertaubat kepada aku malam nanti. Macam tu. Nak bagi tahu Allahnya punya Ar-Rahman Ar-Rahiman. So apa-apa niat lah. Niat, niat dia. Niat je, apa-apa niat dia. Korang mengedar sambil tap-tap guys. Eh korang, sekejap. Jadi lupa lah nak share dengan korang. Okay, Ustaz Zahri. Ustaz Zahri ni Ustaz Zaidi lah. Ustaz Zahri, Ustaz Zaidi. Sekejap eh. Okay, Ustaz Azhari cakap. Ustaz Azhari. Okay, Ustaz Azhari dia akan buat macam untuk kita buat infak lah time bulan Ramadan. Okay, sekarang ni free bulan Ramadan first sampai kosong ni. Jadi suruh Ustaz buka untuk slot kita, untuk kita sama-sama buat. Jadi akan letak, jadi buat kat Ramadan berapa, Ramadan berapa. Tapi yang lagi satu slot ni, dah ada a few orang yang dah buat. A few orang dah buat, jadi takut full. So ni lah. Assalamualaikum dari pihak Mahad Tahfiz Sentral Ulama' Pantai Dalam, Kuala Lumpur. Seperti tahun-tahun sebelum ini, mencari sesiapa yang berminat untuk menaja juadah berbuka untuk budak tahfiz. Puasa sepanjang Ramadan. So setiap orang, setiap hari tu adalah orang macam okay, first Ramadan siapa, second Ramadan siapa, lepas tu lagi satu, betul lah, tu je lah, tu je.
Lepas tu nanti Zadie akan hantar borang ni sekali. Allah. Zadie akan hantar borang ni sekali dekat dalam group. Zadie akan hantar dalam group Telegram. So kita batang nak join. Jom kita join sama-sama. Kita join sama-sama. Kita kasih full. Sekejap, Zadie forward. Zadie forward terus lah. Zadie forward terus dekat Telegram. So korang tengok-tengok lah. Tapi jangan berterabur lah. Make sure sebab saya, sebab Zadie pun nak selit juga. Janganlah bagi korang je buat pala kan. Kita pun nak juga. Alah, orang SJ tak boleh join lah. Kenapa pula? Kenapa tak boleh join pula? Ni korang infak untuk budak Tahfiz berbuka puasa. Okay, korang imagine eh. Budak Tahfiz ni setiap hari dia baca Al-Quran. Setiap hari dia baca Al-Quran. Setiap amalan apa yang, okay contoh eh, kalau kita infak atas nama madrasah, setiap apa yang madrasah tu lakukan, contoh dia mengaji hari tu, dia buat ni, buat tu, semua dapat kat korang. Tapi kalau korang infak, macam contoh lah, okay saya infak ni untuk, macam spesifik, spesifik korang infak tu, okay saya infak ni untuk ni, satu ni je. So benda-benda lain yang dia buat tu korang tak dapat lah. So korang, kalau korang infak atas nama madrasah tu, semua madrasah tu apa yang madrasah tu buat, korang akan dapat. Itu apa yang Ustaz Azhari explain lah kat saya. Saya tak tahu saya awak down ke. Bukan bawah pengurusan. Ya, transfer je. Bukan. Jap. Bab-bab transfer ni jadi seram sikit. Apa-apa, korang terus direct ke sentral ulama' tu. Sentral ulama' tu. Korang jangan buat, korang jangan ada orang yang nak volunteer untuk nak collect duit ke apa. Jadi tak nak. Jangan. Terus direct ke madrasah tu. Sebab dah ada nombor account terus rasanya. Rasanya lah. Kalau tak ada beritahu. Oh dah ada, dah ada. Dia letak nombor WhatsApp lah. Oh WhatsApp pula. Jangan percaya orang senang-senang kan, kena scam pula. Tu, ada nombor kat situ terus. Korang tekan je tulis terus kat situ. Jadi tak nak ada orang yang volunteer untuk collect-collect duit, tak nak, jangan. Tu amanah tau, amanah. So takut. Macam nak sumbang, macam nak sumbang boleh direct lah, betul. Dah, saya dah send dalam group. Beda, awak kena tanya orang yang dah masuk. Tengok sekarang dah tak naik notice. Jadi selalu inform dekat dalam group dulu. Baguslah macam tu kan. Jangan siapa-siapa yang volunteer nak collect duit tu, korang jangan percaya. Jadi cakap terus kat sini eh. Korang direct terus kat nombor tu. Sekejap korang. Merasa ni kat mana? Dekat Bangsa. Kalau macam kita orang bagi gift kat TikTok, lepas tu pot di withdraw, lepas tu infakkan, boleh. Okay, macam ni. Kalau korang bagi kat Zaidi, itu dah jadi hak milik Zaidi. So dia atas Zaidi untuk nak infakkan ke tak, or nak Zaidi nak buat benda lain. Tapi kalau korang dah terus direct dekat infak kat situ, kat madrasah, lagi better lah. Lagi better lah. Tapi kalau korang bagi gift kat sesiapa, tak kisah kat sesiapa pun, korang niat sedekah, sama je. Dah kira infak juga. Tapi lagi better infak dekat orang-orang yang macam tu lah. Hafiz Hafizah, orang-orang alim ulama. Sorry, tersebut. Itulah, cuba jelaskan lagi. Satu hari satu nama. Satu hari satu nama. Korang satu hari satu nama. So korang kena deal betul-betul. Hari ni hari siapa, hari ni hari siapa, hari ni hari siapa. Jangan berterabur. Lepas tu send balik dekat Zadie supaya Zadie boleh bagi tahu dekat Ustaz. Transfer terus je ke Tahfiz guys? Tak perlu orang tengah. Betul. Tak perlu orang tengah. Tak perlu orang tengah. Contact dekat orang yang Zadie dah share. Sebab Ustaz yang letak nombor tu. Okay, direct terus madrasah. Better direct terus madrasah lah. Jadi engkau apa? Zadie ni dah kahwin ke? Maaf tanya, belum. WhatsApp nombor tu je ke? Betul. WS. Betul.
Thank you Mira. Jadi nikah dah guys. Belum lah. Dia bukan nak keluar ke tu lah. Lagu. Sekejap eh. Okay, jom lah. Apa yang berlaku umur... umur berapa dia? Orang tu... Check tadi ada WS. Kena check dulu orang tu. Cuma tak PM lagi dia. Tak apa, so slow. Korang jangan serbu dia. Korang jangan serbu dia. Sekejap saya... Saya bagi tahu ustaz terus lah. Saya takut ustaz seram sekejap lagi. Saya bagi tahu ustaz terus lah. Tak pun nak lagi senang korang supaya ustaz tahu macam mana nak cakap lah. Tak perlu pun, tapi ustaz suruh macam tanyalah siapa-siapa yang nak infak, nak buat amal ke apa kan. So jadi cakap kat ustaz yang jadi ada group, so jadi boleh share korang. Sebab tu ustaz buka lagi satu slot untuk korang. So kalau tak nak bagi ustaz pening, korang sebut je daripada grup grup Zaidi. Macam tu je lah. Lama lah korang dari saya makan sampai habis makan. Keluar nak pergi pun di mention nama pun di kat ustaz tu. Korang mention lah supaya ustaz tak pening. Info makanan pada tahun bulan Ramadan. Betul. Ustaz apa ni? Ustaz Zahari nama dia. Ustaz Zahari. Kalau korang nak pergi visit dia punya madrasah, Tahfiz. Dekat Bangsa. Korang wish Central Ulama, Central Madrasah Central Ulama. Itulah. Jadi takut ustaz pening nak layan korang. Dia tak jumpa bazir ke? Jagi-jagi kot. Betul. Jangan nak guna orang tengah. Jadi tak nak ada, dah tak nak orang volunteer-volunteer nak buat apa-apa. Oh saya nak kutip duit ke apa. No. Direct je. Supaya tak nak jadi isu. Sebut nama Suhaila ya ke? Nak ke sebut nama Zaidi kan? Tak tidur lah ustaz online ni kena sebut. Sebut je ustaz tu anak budi. Janganlah sebut anak. Cakap je daripada kawan Zaidi. Cakap kawan Zaidi je. Cakap kawan. Kawan tau, cakap kawan. Daripada kawan Zaidi dia beritahu macam gitu lah. Sebab ustaz ada asingkan. Sebab ialah yang lagi satu tu, dah ada orang. Dah ada orang, dah ada slot yang ada orang nak infak. So dia takut tak cukup. Korang berapa ramai pula kat sini kan? Bila last apa tu? Tersedak lagi lah boleh sebut Asyik sebut nama dia. Dari grup anak abah. Janganlah macam tu. Dia tak kenal pun anak abah tu siapa. Sain Izaiti. Sain. Mention dapat dari cakap kawan Zaidi je. Cakap kawan Zaidi je dah. Simple. Unboxing. Dia nak gimana apa ni? Genom tangga buat di. Terus balas ya. Sekejap. Lama tak buat si biru. Sekejap eh. Apa eh? Okay. Visit dengan Zaidi lah. Visit dengan saya. Dia bukan nak live kejap ke? Sekejap lagi saya end. Apa tu lagi tadi? Oh ya, sayang Zaidi. Jangan cakap korang abah Zaidi. Jangan, nanti ustaz bahan saya pula kang. Air gapo paling sok mau order kalau ginum tau. Saya minum americano je. Sekejap korang, saya nak pergi toilet sekejap.
korang borak aku si luar, korang rindu sangat aku si ni kan. Rindu sangat kan. Tiba Sekejap, saya pergi toilet sekejap. Tapi nanti kena, dia tak kena warning ke? Tak kan, kejap kan. Kan? Korang memang macam ni eh? Untuk saya rasa kalau kerusi ni buat live, saya rasa boleh buat ni kot. Kerusi tengah down. Yo. Nak hibur hati. Okey. Kerusi nak pause ke? Kerusi cakap nak. Nak pergi mana tu? Pergi... Itulah. Mak marah dekat malam tu. Tahulah mak. Nyepet sok more. Tapi anak-anak dia degil kan? Kerusi... Apa? Kerusi? Tadi Pok Dis buat kerusi kami tengah buat. Okey. Kita orang okey. Sorry. Boleh. Yo. Saya bawa. Korang tak nak try mahal je lah awak. Tak nak takut menang jadi apa? Apa yang takut menang tu? Tak habis lagi gaduh? Nak gaduh ke? Nak fullkan? Fullkan apa tu? Tapi kalau korang ada cadangan apa-apa untuk madrasah tu, dia macam ni tau. Okey, sekarang ni madrasah tu, ni jadi sekadar share je. Madrasah tu sekarang ni dia buat macam rumah besar lah, double story macam tu. Tapi ni hadiah korang. Kuasa. Okay, apa tu? Yang tadi tu kan? Tadi saya cakap apa? Pasal madrasah tu. Okay, sekarang ni madrasah ustaz tengah nak usahakan dah geng-geng Syahir semula tengah usahakan tanah apa semua, tengah nak buat apa tu,
nak buat madrasah lah untuk besarkan lagi, tapi itu akan dibuat untuk para hafiz. So yang madrasah yang lama tu akan dibuat untuk hafizah. So siapa yang nak jadi hafizah tu boleh lah. So ustaz sekarang ni tengah slowly nak kembangkan sentral ulama. Macam tu. Dia kunci gitulah. Kurang jap eh, bagi anak makan jap. Macam itulah, nak tengok anak tak boleh. Tak, anak saya kat Iwan. Anak saya kat Iwan. Anak saya kat Iwan. Kalau jadi tak macam ni, dia kena ya kaca tebu. Ya ke? Kena nombor ni ke? Mana kenapa ni? Tak, ni kita pinjam. Allah bagi pinjam. Kalau Zadil tak macam ni, boleh tak? Sebab Zadil tak ada stand lah. Sekejap eh. Okay, ustaz dah reply. Yeah, thank you. Saya dah pakai cap. Cik Kina. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, apa ni? Kena pakai GS ke? Kena pakai GS ke? Ah, korang betul-betul korang tahu kan GS saya apa? Akak Jepun tu tak ada, dia cuti. Dan ni saya buat akak. Saya tukar. Tak ada. Apa tu Has? Apa yang mengantuk tu Has? Masa ngantuk. Assalamualaikum Izzahidi. Kehadapan Izzahidi yang diridui, apa khabar? Sekejap. Ya, aku nak tulis surat ni. Kau baca eh. Kehadapan Izzahidi Aziz yang dirindui, apa khabar anda di sana? Semoga baik-baik saja. Saya di sini amat merindui kehadiran sahabatku Izzahidi Aziz. Hey, asal buku cerita ni? Oh, kau lag. Udah lag dah. Tak, tadi aku... Assalamualaikum, baru ulas. Siapa dekat sana kau? Ada Yuan. Ada Siti, baru sampai dah. Ada Syahir. Ada apa? Maktulang. Saya ke baru lagi. Umi pun cheese. Ya, Umi. Ada dari mana? Sorry lah. Dua hari saya tak live. Sebab busy lah, syuting.
Busy kecil-kecil ambil gambar. Memang tapi masuk kotak orang. Tak. Pada sini ke tak pada sini? Cara-cara tak? Bukan, kau masuk kotak orang. Ini bukan kotak ni, ni last sekali. Last sekali lah. Wah, semua ada conoknya. Dia conok. Tuan Fira tak tahu, tanya datang nonton ke tak. Sebab Umi suruh tapi Umi tak reply. Nangis-nangis. Apa kau? Apa kau 12-0? Ai. Tak habis-habis lagi ya. Sorry. Tak gurau. Hi guys, what's up? Sorry. Dia lag, dia tak ada line, itu tempat dia. Dia lag, dia tak ada line, satu tempat dia. Satu je? Mana guys? Mana? Antiknya kat City, line tak sekolah je. Tengok. Okay, okay, jom. Okay, jom go. Di, aku tahu dah kau menang. Okay. Cantik yang ni. Diorang suruh. Diorang suruh tadi. Has buat macam tu. Has buat macam tu tadi. Oh, Has buat macam ni. Ya, saya besar bergandingan lagi. Dia, ya. Tak payah. Dia cakap. Garang dia cakap ya. Boring. Oh, win apa 13. Gelak nangis. Ush. Dia asal kau hantar ni dia. Kau tengok dia. Dia tinggi-tinggi Malaysia. Aku cakap kalau jadi tak perasan. Mami cantik. Kerul Aina masih. Kain Jeddah. Jeddah. Pergi Mekah lu. Mana bini abah? Dia masih dengan green skin tu eh. Oh, dah pernah pergi ke Izzah? Kan? Pernah pernah kan? Ini cik lain ke? Korang suruh jihad-jihad sangat kan? Eh? Dah macam. Uy! Masya Allah. Terima kasih Nur Atika. Uyo, di ada skor Noah. Kira, kira, makasih. Masya Allah. Okay, kong, kau ada chance untuk menang hari ni tu. Hai. Empat kahwin tu lah. Saya boleh menang hari ni tu. Aku yakin. Uish, terima kasih Kirol. Saya nak. Kali dua ke? Kak Yon. Jangan klaim pada dia. Saya klaim dekat dia. Nak buat apa klaim saya, oi. Dia kata abang. Masa abang DM. Eh, tadi Mira Krah, terima kasih Akish. Mana kata? Dia kau makin putih. Masya Allah, Mira Krah. Tapi, kau makin putih? Kau makin glowing, asal lah. Kalau tak itu, dia... Tak, tadi gelap ke. Lampu. Mira Karab. Ush, Nur Atika. Ush, kalau dia punya target reach tu sampai makin tinggi ya. Ada booster tak? Hari ni semua ginum taga. Kita ada boosternya. Bagi boleh menang mantai barang ni. Boleh menang ni. Sisi Zikri. Saya ada timing game ni. Tak, sekarang tak. Tadi lag. Masya Allah. Syah, thank you. Kita bagilah aku menang ini, si aku. Hei, lain macam eh. Ini dah bagi tahu, nanti pergi yang kedalus. Ush, Masya Allah. Masa situ. Orang tu lah tempatnya. Uyo. Body kami tak muat ni besar sangat ke. Jika saya tak duduk ke. Okey, jari-jari saya ditukar. Okey. Sampai hari ni bagi jadi ke dinding. Thank you Kak Intan. Thank you Kak Intan. Rezeki aku hari ni. Masya-Allah. Terima kasih Fatin. Dinding kamu. Bagi Fatin rapat sikit. Rapat lagi. Masya-Allah. Bagilah aku seronok sikit hari ni. Dia bawa wife dia kot. Takkanlah dia nak kalah depan wife dia. Kesian dia. Ya Allah. Wih, Mira Krah. Allahuakbar. Masya Allah. Masya Allah. Thank you, team. Mira and Gifter. Bagi tunjuk. Macam mana tengok kita. Aku cari. Wih, terima kasih. Hati-hati kau, Mira Krah. Ya Allah. Mana ada? Z
jadi tengah eh walid lah, so, lain tak nampak kan. Alhamdulillah, happy tengok aku happy. Alhamdulillah, thank you gift to gift. Dah terkejut. Dah tangah. Terkejut Zia. Aku seorang ni. Dia. On duit. Nanti jadi cashier tau. Dia nanti cashier tau. Oh, Fatih lah dia ke sana ya. Apa? Nanti cashier. Jadi cashier? Ha. Ush. Okay, Masya Allah, ada di sana. Wait. Dia apa sahaja lagi ni? Dia macam sangat ni. Ui. Ya Allah. Hari ni. Macam aku cakap lah, aku hari ni rezeki masing-masing kan. Hari ni rezeki kau, esok rezeki aku. Ya Allah, ush. Ya Allah, Fatih Rafika. Korang ni, ya Allah. Korang down ke tu? Korang down ke tu? Saya tak down. Saya tak down. Korang down, ikut korang lah. Ya Allah, baiknya korang. Ush. Ya Allah, tak terkasih lah. Korang murah rezeki. Dia berkata, Amin. Ya Allah, mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya Allah, terima kasih ya. Amin. Tanya aku, tanya setelah berapa bulan. Kau di mencanak kau ke dinding, kau di padan muka kau. Ni aku. Tak, aku cakap ke dorang Angzi, tak apa bagilah aku menang. Dia sebelah aku. Dia ada screenshot. Aku rasa kau dah boleh fight dengan Aidan ni. Dah boleh fight dengan Aidan ni. Tak, aku jarang-jarang dapat jadi. Jom kita bantai Aidan, jom. Saya nampak Fatin kat sana. Minta maaf hari ni kena tutup. Kita nak meeting. Okay, jap. Saya nak sebut lah. Terima kasih lah Fatih Afika, Mira Kraw, Nur Atika 88, Hanis, Natasha, Isha Jai, Norisha, Kak Intan Coklat, Wani, Shuzi, Sufi, Aziz, Moga Syah, korang Malina, Auni, Syahidah, Nur Syahidah. Thank you. Siapa yang tak ada jodoh lagi, digunakan jodoh yang baik. Siapa yang tak ada rezeki anak, anak yang soleh-soleh, kita tak tahu. Ada anak, digunakan kebahagiaan. Sakinah mawadah. Masya Allah. Terima kasih Mira Kraw. Awak, saya suruh DM kan, datang studio kan. Tak datang lagi Mira Kraw. Rancang ke tu? Bagi diorang balik ni. Tak apa, biarlah. Bola apa? 11. Rezeki. Rezeki masing-masing. Ada basking. Ada nampak saya koyak ke? Ada nampak saya marah. Kali ni saya berpindah ke sini je aku. Uish, terima kasih Fatin Fika. Awak Fatin Fika, betul ke saya sebut? Sayang kamu, akak memang terbaik. Vira Lia adalah moderator saya. Haha, ya nanti saya walk. Sebab saya duduk kat Bandar Tu Razak je. Okey, cantik Mira Kraw. Tapi kena beritahu apa? Zil. Ya, takut. Zil, motor kagak ya sebelah kereta Mira? Langgar je, nanti kita ganti baru. Langgar je. Kau dah sediakan kapten lah. Dia sedang mencemar duli. Patut kita sediakan kapit untuk aku kan. Jadi kan. Ya betul. Aku tak apa-apa dinding ni. Kalau aku dah aktif betul-betul lah. Betul-betul dinding. Betul-betul dinding bagi aku. Tak rasa kau menyebelahi aku. Selalu kau. Kita kawan kan. Kat situ ke? Kau sayang mana aku? Dia ni siapa tu? Zil. Ui, tak baik tu. Aku kena humble tu. Zil. Ya. Zil. Kakak ada kat situ ke? Ada. Suruh dia rapatkan motor dia sikit boleh tak? Aku nak pakai. Okay. Ya jadi aku nak gerak ni. Bazir lalang. Janganlah gerak. Lepak je koi. Aku ada bola ni. Saya tak tahu. Terima kasih. Bazir lalang. Orang ini. Bazir ada orang kata kau lalang. Macam mana dia? Alhamdulillah. Merangkak kau. Go Walid. Stay humble. Gelak sengit. Okay baik hari ni. Yang aku nak siapa? Kasi. Allah. Tak apa. Dia tak bagi Zaidi tak ada apa istilah sultan-sultanah ni. Ini rezeki masing-masing. Hari ni rezeki aku. Dah asyik korang bagi kat saya je. Bagi tak boleh pula. Ni ada orang tanya, ada orang komen Zaidi dah pernah lah dengan bunga ke? Bunga mana? Bunga mana? Alah bunga dia putih-putih. Rina, thank you. Pamugari. Oh pernah? Dululah, time awal-awal. Kau ada lagi salam ni. Mana Bazir? Hai, hari ni Bazir tutup kedai, saya jaga je.
Saya jual kopi. Kopi lentang. Kenapa kau tanya kau? Ada orang komen. Kan aku jual kau. Aku jual kau, Idan, Bazir. Semua lah, 6 orang. Masuk Taju. Dah. Ya, Kak? Saya belum ada. Kita tak ada. Jasmine here. Hi Jasmine. Assalamualaikum. Ada emergency kat Mira kata. Okay. Bye-bye. Cik. Gelak sengit. Waalaikumsalam Jasmine. Ya. Yeah. Jasmine awak apa khabar? Sihat ke? Nur NRFSHA. Makasih. Mira kau. Tadi dia live. Lepas tu ada emergency tak tahu apa. Oh faham. Siapa yang live? Apa cie-cie tu? Bagus je moderator Walid ni. Ya, yeah, moderator saya Firalia, Siti dan juga Izzah Syazani. Ada jual kopi nang tak aku? Gelak, lebiru, lebiru, lebiru. Tak ikut aku ada Walid. Uish. Ada aku je dalam ni. Kenal lah. Chill-chill je. Saya ikut Walid. Waalaikumsalam Izzah. Terima kasih, Diranat. Nom Ghazali, makasih for the punch kan. Syak. Aku tak pernah rasa macam aku rasa ni. Ha? Rasa apa? Ni menang kalahkan kau ni. Tonok oh. Tak apa, rezeki dia hari ni. Tak ada aku baju. Tapi asal muka dia macam ni, aku macam berlagak je aku tengok. Hei, tengok. Tapi aja, kau nak aku cepuk dia tak? Ha? Ya, makasih Alia for the punch card. Bazir lalau. Sebab Bazir sell Asia. Thank you. Siapa yang bagi tu? Tak sengit. Lini, Suhaili. Tak ada, Bazir Batalfi. Anda telah kembali ke Makassar. Ha? Apa tu? Aku tanya apa rasa kekalahan ni. Kita Saya kau aku lama tak lah. Ya Kak Syadah, sorry saya busy sikit lah. Kecil. Macam mana rasa kekalahan? Asal tergagap-gagap tu? Korang down ke? Kita orang happy. Kita tak down. Weh, kau tak payah sebab kita benar besar tu. Kalau korang down, korang lah down. Screenshot, muka dia koyak macam ni. Berapa hari dah? Tak lah, jaya. Setakat, apa ni? Mana dia riak pula. So, Raini, awak jangan macam-macam. Muka down, tak, sumpah tak. Lawan lagi. Apa-apa lah. Bagi aku pula tekan, tadi ada yang tekan. Tak payahlah sebut nama Firalia tu balik. Okay, saya tak sebut nama Firalia. Siok Bazir gelak sangat. Didi dari down tak down. Gelak. Awak tak down. Oh, Mintina. Di. Yo. Handsome tu kau sekarang. Aduh. Boleh tak pindah kat aku sikit? Pindah kat aku sikit. Okay, kau dong so lawan lagi. Tapi kau janganlah sebab ni kau pergi lawan balik. Jangan gitu. Tak ada stop. Tunggu apa Kak Izzah saja. Tunggu stop. Ini korang yang minta Ini korang yang komen Lady. Kau kalah lagi di. Ya Allah. Balik kenapa lama tak live? Nangis. Saya busy shooting. Ini busy lah. Ni bos. Bukan bos. Saya busy. So saya waktu shooting saya tak ada masa. Saya gina. Tak boleh fokus ke korang. So nanti korang baca. Saya tak baca komen ke apa tu korang marah. Boleh nak saya tolong tak? Biar tolong apa? Jangan bagi hilang win tu. Ya yeah, betul hari ni. Emoji pun dia baca gelak saya ingat. Ya. Yeah. Kalahkan Didi. Ha 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 ha. Bagilah aku win banyak sikit. Ni macam kalah ni tapi tak apa lah. Long time no see aku gelak saya ingat. Ya yeah, team. Tak apa. Aku baru tak live 2 hari. Diorang punya rindu. Team, thank you for the punch kak. Untung kau ramai orang sayang. Aku ramai orang benci aku. Saya go go, aku salah nak check in. Dia belagak tu, W13. Walid bangkit cheese baru. Betul tu, aku makan bangkit cheese tau. Sedap gila. Baru sampai tadi. Ush. Nua Tika 88. Di, kau nak menang tak Di? Di, kau nak menang tak? Kalau kau nak menang kan? Badi lah. Kalau kau nak menang, tengok muka aku. Oop. Ya Allah. Asal dia punya yang atas ni makin banyak ah. Pelik. Pakai. Ya Allah, jap saya nak bacalah nama. Jap. Thank you. Bak. Jap lagi saya invite Bak. Saya nak jual Bak. Thank you, Has.
Nah, Yana mana Yana? Oh, faham. Ha, lawak dah. Kena tapau ke di? Okay, Miragra, thank you sekali lagi. No artikel 88, terima kasih. Mina, thank Natanya. You. Miss Amonia, Wani, Nolia. Noliana, No Name, Warda Tuzahra, Nur, Amira, Ni. Pazin yang excited tu. Thank you, Mira. Excited lah. Kawan saya ambil motor. Dia bagi motor. Tak, sebelah kot motor. Ush. Kak Mira, semoga murah rezeki nangis. Okay, okay, baik. Ya Allah, nah. Thank you, nah. Tuntut. Cekedek. Ui, weng. Koyak. Padam muka kau. Tak, sekarang ni siapa yang koyak? Aku rasa macam poin aku lagi tinggi. Weh, semoga murah rezeki. Power kau, Cincai, Natasha. Ui, unicorn. Unicorn. Dia dapat unicorn ke apa ke, dia relax macam tu. Ui, Batai Vika bagi booster tu. Uish. Paus. Uish. Dah lah kot. Rasa kau diam je kot. Tak ada fight lah lawan Zaidi ni. Tak apalah. Koyak. Gitu tak batak lah. Awak down ke? Awak down ke? Eh, humble lah, humble. Uish. Korang down ke? Korang down ke? Eh, tak down. Ya Allah. Korang tak down. Puas hati aku. Padahal muka kau, Di. Saya, jangan libatkan aku, saya dengan Zaidi personal tau. Aku baik. Ja, ikut wajah, saya tahu. Masa diam. Saya tak tahu. Apalah, kau biar baca tu. Saya tak pandai. Okay, ini diorang okay, yang suruh jadi betul. Diorang yang suruh fikir-fikir. Rekam di baju ni. Eh, kau siapa? Betul. Okey dah guys. Geram je dengan baju dalam ni. Balik Batin, nanti abang merajuk. Ha. Kau apa kau? Ni, cuba explain sikit. Oh, okey. Oh, tak lah. Okey je. Serius, okey je. Oh, okey. Serius lah. Nisha, thank you. Fia, thank you. Stop bros tu untuk apa? Oh, yang masuk angin tu lah. Ya Allah Rina, thank you. Ya Allah Liva, thank you. Ya Allah Has, thank you. Ya Allah Rina, thank you. Ya Allah, dia mengejar. Ya Allah. Korang power, the best, korang tak apa. Suka-suka, ini semua dunia. Tak apa, Di. Apa-apa? Oh, okay. Yang penting? Okay. Rina, Zarina, thank you. Alifa, Rina, thank you. Ashima, Nisha. Cha, thank you. Kak Intan Coklat, Cik Daya. Okay, Zil. Tak, aku okay je. Engkau dah ke? Masuklah kedai. Balik, kita kan kawan. Jap. Aku repeat. Tak, aku nak pergi kerja jap. Abang Mew nak tengok muka Pak Di full. Gelak sengit. Merajuk dah lah. Awak down ke? Saya tak down. Saya happy. Awak down ke? Hey, Papa Man. Ada nampak kita down ke? Awak down ke? Ada nampak kita down ke? Dunia si aku, Kak Mira suruh nampak je. Mira, awak dah ada title lah. Sultan Walidun. Makasih Mira Krah. Dia Mira Krah ni. Rina, Alifa, Rana, thank you, Nisha, Acha, Kak Inta. Sorry, Walid Shalibur dah ya. Amboi. Tadi macam ramai yang bagi. Thank you. Ejek tadi. Dengarlah. Ejek. Cepatlah, Ejek. Kita tak down. Nampak kita down. Damai. Di atas sikit ni tak nampak muka. Dah nampak. Tak, aku reply kerja jap.
Apa sambil-sambil lah, sambil-sambil aku nak nak dengar korang. Esok dorang sibu. Esok. Jel. Bagilah aku koyak sikit. Aku tak koyak tu. Susah ah. Oh betul dia nak buat kau koyak Adi. Ah cuba ah. Susah tu nak koyak. Tu dah koyak dah tu Di. Tak yalah. Tu dah koyak dah tu. Tak terasa Azil. Macam apa ni? Cakap apa ni? Okey. Bagi sikit lagi. Abang mute, faham? Pak Di goyak tu, dia mute tadi, faham? Dia mute. Ha? Mana ada aku mute? Tak ada komen tak tau? Tak pernah rasa kalah tu, ha. Korang kena mute, tak sanggup dengar tu, faham? Apa? Tak, kau punya bercakap tu aku okey yang sebelah kau tu. Aku dah berubah lah 2 hari tak live. Orang peram. Weh, sorry lah eh, tak live. Aduh, rasa sebut salah pula. Weh, memang tunggu-tunggu lagi eh. Weh, janganlah korang. Weh, Di, lama tak gym, Di. Eh, kau tahu Abang Mizi gym siang tu? Aku dah berapa lama dah tak gym? Perut lari lah, gila. Haa, Di lari tak gym. Kami sudah kena lari lah. Gila. Koyak member ha. Ui, ramai. Kau makin lama makin handsome tu. Uish, kereta baru ke apa? Kau layan sekejap. Aku pula. Siapa aku ni. Okay, jom. Kita bagi aku punya ni kali kotor. Cepat. Man. Tak nak lah. Bazik bagi. Ha? Bagi tak kali tak kotor. Cepat lah. Sudah mencuba untuk berikan bunga. Guys, aku baru nak keluar. Gila rasa semua masuk dalam kereta. Tanya Adi. Hai guys. Bukan. Okay. Esok dia dibantu turut lagi lah. Boleh. Dah kenapa live kau kat sana? Kau masuk dalam kelab aku. Okay, kita lawan Iwan. Kita lawan Iwan. Kumpul hilang. Eh kali, Win dia hilang. Padahal muka dia, habis. Sayang tak ya? Nanti orang bagi, nampak sayang orang bagi lah. Tak payah. Saya tak larat hari ni nak live. Tak tahu lah, tengok macam mana. Orang nampak sayang nanti orang bagi lah. Bising lah! Mana ni? Sayang kan? Kenapa? Owner lagi sebelah. Dah, kita pula kan. Serik je cakap je sana sini. Ni cara-cara orang fikir ni yang menang final lagi tu. Ni cara-cara dia. Guys, tetek skin dulu. Okey guys, tunjuk. Yang bagi win aku hilang. Guys, tetek skin dulu. Okay, ni guys. Orang. Korang main lagi eh. Tak nak semua pajak. Korang tetek skin je. Ni orang yang menang itu final ni dia. Tak riak, cakap je. Tunggu kejap lagi kau tengok ni. Dia orang buat surprise. Tunjuk dia. Apa surprise man? Bising ada ni. Mute dia. Lebih lah buat seorang. Kan? Hey guys, ni tetek screen. Bagi dia. Okay. Kalah. Hey, kalah. Iwan, kalau kau kalah. Kalau kau berdua kalah. Kalau kau berdua kalah. Tunjukkan kuasa anda. Oi. Oi. Apa ni ke dinding noh ini? Tak apa. Oi, buka. Suruh buka mic tak? Memang dah buka mic dah dengar. Sorry. Thank you sorry. Mana ada mute? Hey, kalau korang dua orang kalah, tiga orang kalah, aku engkau kena tabit aku dengan Zaidi. Setiap kali jumpa Aman, Zaidi, tabit. Kalau korang kalah, korang balik. Boleh? Okey. Okey, kalau kita orang kalah kita balik. Tapi kalau korang kalah, korang akan tabik tau. Macam Daidi, Daman, Tuan, gitu je. Dah sekali. Berapa hari Man macam tu Man? Takkan selamanya. Sehari ni je bagi orang nampak kat live. Ya, baik.
Apa nak suruh apa? Ha? Jago baca komen lah. Nak suruh dia buat apa guys? Saya baca korang okay, komen. Zaidi dengan Daman tu. Ha, Zaidi dengan Daman. Kalau dia orang kalah. Kita ada Allah dan Rasul. Kalau dia orang kalah, minum kopi tak ada gula. Tapi dia minum kopi tak ada gula. Takkanlah tak nak tengok. Takkanlah tak nak bagi. Kalau tak mampu bersorak ketika kalah, jangan bersorak ketika menang. Oh. Ah, dandan kau. Itu ayat ustaz. Buat benda nama. Bising kan kau ni? Bising lah. Borak lah. Buat lah. Baru tak benda. Aja lah. Kata nak bagi koyak lah apalah. Tak aja lah. Budak baru nak main TikTok ni. BBNU. Hey guys. Tak ada cakap apa, tak ada cakap apa. Tak ada cakap apa. Ha. Kak Mira Craft kat sebelah. Siapa tu? Kak Mira Craft main. Kak Mira, tolonglah saya. Takkan Kak Mira nak bagi saya balik. Tolong, saya dah main je sini. Eh, takkan nak bagi saya balik. Ni macam macam bagi diorang. Uish, sampai 17. Itu dia Kak Has kita. Mantap Kak Has. Kak Has memang mantap. Tak acah. Tak aca lah mana koyak tadi tu. Alamak. Bagi lebih sikit lah. Mantap lah. PTC guys, jaga-jaga PTC. Man, nak jaga koyak man. Kalau korang kalah, ketuk ketampi 10. Okay, ni. Kalau kau kalah, ketuk ketampi 10 kali. Tak ada. Aku live tak ada punishment. Tadi kan dah deal lain. Kalau kalah, kita balik. Sport rim lah. Bukan, tadi kan dah deal. Kalau kalah balik kan. Sekarang ni. Tonton. Macam nak sangat tu dia ni. Nak sangat. Macam nak sangat gift. Macam beria sangat. Macam nak sangat. Tonton. Poyok. Raya ni kita main macam goyak. Jadi kalau nak menang ke, kau nak kalah juga. Okey. Dah kita orang menang. Prong. Oi. Dadi. Kita balik. Alah, Daman koyak. Kau yang koyak kenapa? Daman koyak. Aku sakit hati tu. Man, macam mana pun kita kena relax. Tak boleh, aku sakit hati. Tak relax. Bagilah koyak lagi. Semua komen cikgu dan. Aman, banyak koyak Aman. Di pujuk Daman dah. Ni, kau tengok tampi. Ah, kau tengok tampi dengan chicken dance. Komen dia naik. Maksudnya? Pin komen? Tadi komen tadi situ. Padan ke diorang tu. Hidup ada orang tu. Wajar betul. Kita orang nak balik pun. Apa yang jadi lah. Saya tak down. Awak down lah. Kau tak down. Hari ni saya tak live pun. Fikir lagi. Mana aku? Sekejap. Apa tadi yang penting? Ni handphone baru lah. Handphone tak, ni phone lama. Phone baru kat aku. Ya. Mana yang dalam grup?
Syurga itu kamu. Dah jom balik ya. Kita orang nak gerak lah ni. Kalau kurang. Tak apalah. Macam mana kan. Kalau kejadian tu dah jadi macam tu. Apa yang kita boleh buat. Apa kejadian apa ni? Jadi apa? Pergi pintu. Gerak ke toilet. Saya nak makan. Dia ada atas. Dia ada atas ni eh? Ha? Gempak ke tu ni? Kancil, kancil, kancil. Oh. Jom. Kau nak enak? Biar bawa je lah. Bawa je lah. Aku. Nak buat tu. Cuba, cuba kau keluar. Keluar. Kau kunci pintu, lepas tu kita masuk balik. Ha? Tak kunci? Masuk? Juga. Betul masuk kereta, lepas tu kita turun, kita cuba try reverse. Dah nak gerak ni, memang nak balik rumah pun. Cerita? Tentu je. Tentu je. Bapak moden kita ni. Kau tengok eh? Serius lah. Ni? Gempak sial. Okay, dah jom. Jom. Woi, ni kereta apa dah? EV ke? Dia masuk, dia tak ada kunci. Maksudnya masuk, kunci, dah kunci ni kan? EV ke? EV apa? EV eh? Kereta elektrik eh? Oh, kereta elektrik gila memang lah. Oh, kereta elektrik ni tu? Haa. Dia masuk tak ada kunci, masuk, sap. Habis macam tu siapa-siapa je boleh curi kereta ni? Salah, ada kunci je boleh. Moderna kanci, ni kanci tubuh, kanci tubuh. Kanci tubuh, AZD punya kanci tubuh. Dia bawa kanci tubuh. Best tadi. Haa? Sonok. Sonok, sonok lah dapat pergi. Contoh korang maju. Screenshot kan? Tak, ya. Aku dah cakap kat Daman, jangan disconnect. Nampak aku koyak, Andy. Bodoh lah Daman. Dia yang koyak. Bodoh lah Daman. Eh, saya dah kereta lah. Tak rasa. Tak rasa. Kau, diorang so fikir-fikir lagi. Aku, aku malah benda tak rasa. Saya tak payah, Rehat. Dia nak... Kalau dia menang final PK, baru kerja. Eh, jom kita dua. Champion. Jom. Kita dua. Kita dengan Aidan. Dengan aku Aidan. Kenapa yang Aidan? Tapi kau kena ingat juga siapa yang lawan lagi. Oi, bahaya Eh, kau tengok kan diorang cakap lawan lagi, fikir lagi ni. Bukan aku yang tekan tau. Tadi lama tekan. First tadi aku tekan. Payah. Aku nak simpan kita menang dengan Win tu. Jadi, dengan cantik ni saya punya handphone lagi cantik. Hai, tahu tak jangan ni dah kuat ni korang suruh eh. Dia 14. Hai, akan nak lawan lagi kot. Win 4 tu. Baru-baru apa tu? Tapi ni. Ui, jangan ada memang. Eh, Wan, aku ingat tak aku cakap yang aku ambil aku dah feel. Ini pun aku. Apa tu? Kau nak main yang tu. Kau kena buat. Di, kau kena... Ya. Yeah. Tak apalah, punishment tadi tak jalan. Wait. Wait, buat punishment dulu. Di. Ha? Ketuk ketampi dengan chicken dance. Balik tiga je. Dia nak kena menang jugalah tu. Malam ni kasi Didi down. Assalamualaikum, Walid. Waalaikumsalam, Syakila Ida you. How are you? Kau tak nampak? Wish korang. Wih, ni betul-betul kalah ni. Zadi tak puas hati je tu balik kelas. Kira, kita kena humble je lah. Baru pun dah kalah mana adab pertandingan. Kan. Awak down kita. Tak ikut kan tapi bukan betul kak lah. Tak payahlah, bahayalah. Apa ni, tak cik lah balik. Tak dapat beat love kak. Okay, di mana? Nak ini. Aku nak. Saya kau je, waalaikumsalam. Nabila Latif. I'm good. Lama tak tengok balik lah. Busy, busy shooting. Sorry lah. Betul-betul koyak Zahiri tu. Aku nak effort, effort. Tak tahu nak cakap lah. Kenapa? Kenapa? Semoga berjaya je. Syamira, thank you. Baik. Habislah, Walid. Aku maafkan anak. Ya. Bukan selalu nampak dia koyak. Wedi, ni kau faham kalah dia. Kalah. Weh, ke dinding kan? Aku nak support kau kau tapi diorang tak suka aku. Suka. Eh tak, kau nak maksudnya? Apalah. Aku dah, aku double lah. Sorry. Aku double.
Kenapa kau punya ni ke sini? Aku punya ni ke sini. Aku belagak je. Tak. Okey. Oh, aku kat sini. Okey. Faham. Patutlah. Aku duduk balik. Asal kau dah sini? Balik, Zaidi pilih air je, jangan stres. Suka je Fazil. Dah pula. Ni mau kena belenggu. Kena bahan sebab apa? Uyo. Tak rasa lah. Belagak je Zaidi. Kau dah koyakkan saya ke? Tak rasa. Bagilah lebih sikit. Okay. Zaidi tengah geram tu. Bagilah lebih. Zaidi orang tak tu. Kau dah lah dah kena dengan orang dah. Aku tadi tu bagi chan dah siap. Koyak lah aku. Screenshot ni. Koyak je kau dah koyak. Tak koyak dah. Aku dah takut lah tu. Yelah aku kakut. Tak rasa kau nak awak down ke tu. Bisa mohon dia. Okay, aku dah tak ada kejutan ni. Okay guys, this man saya tipu-tipu je kawan dengan dia guys. Hey. Tak jadi banyak. Ya bang, nak order apa? Hey, Syahir. Wih, Jensen lah customer aku ni. Fazil lari Fazil jadi lalang. Terima kasih. Ni betul-betul gelinding Oh, ya Allah. Apa ni? Apa sudah jadi? Dia ada Jana batu sah. Thank you Rishad, thank you Jana, Has, Syamira. Mira kah mana? Aduh, tak apa balik. Menang kalah ada pertandingan kan. Rina, thank you. Hai sayang. Love you. Customer. Yeah. Sensor semua customer saya. Kalah teruk ni. Customer mahal. Ada tak ada sebab abang? Tak ada. InsyaAllah. Baru masak? Tak tahu. Betul Fazil Talam. Saya tak kawan aku tau. Okay, bagi Zaiji menang pula. Bagilah Zaiji menang. Hey, gadisku. Balik jangan sibuk sangat anak-anak tengok. Okay. Sorry. Aku maaf. Tak maaf. Kenapa tak dengar Zaiji cakap? Sebab tak ada apa. Wah, semua dekat situ. Mana anak-anak bengok tak nak tolong ke balik. Gelak. Saya dah kalah. 13 kan. 13 lagi. Ready? Siapa yang tolong apa hari ni? Ni betul-betul ke dinding ke? Duh, alamak, macam mana macam ni kau? Kau, Walid, kami nak singlet. Korang support Walid ni. Oh, kami ni singlet. Oh, sorry Arif. Saya tadi tipu-tipu dia, tak kawan dia pun. Tak kawan Zaidi pun. Fazil, Walid baca kuat-kuat. Fazil talang dua muka. Untung aku ada sayang. Fazil, jangan masuk, nanti view drop. Lantok lah korang. Orang ni kelakar lah. Lalang mai. Weh, ni tengok sangat ni. Tak boleh aku. Tak boleh cakap saya lalang. Wish. Saya tutup wifi bawah tu. Wish. Fazil punca. Aduh, patut tadi aku tak accept lah. Kami cakap rada macam bapak-bapak. Fazil biasa. Terima kasih, Yana. Tapi jauh ni. Macam mana? Ya Allah, aku. Alah, memang kalah lah cerita dia. Korang ni last lah. Kelak koyak lah. Dia ko kalah ke menang jangan koyak. Ya. Saya nak tanya cakap ada koyak. Tak, saya bander. Saya bander bergaya tu. Sembang je terus. Tinggal bujuk abah tu. Aku jeta kalau abah tak buat. Dia kalah ke? Asal. Jadi bila menang belagak aku relax bagi kita apa je apa tu. Okey. Tengok tu apa kalau menang. Jadi tak menang apa-apa. Ya. Do you buy something kat sebelah? Saya dah tak hantar. Saya tanya abang. Ada beli nasi semua? Saya tanya abang kot kat saya beli nasi. Ada. Ni apa ni? Ni lah. Tapi asal dia buat bungkus. Jauh yang melekat ni. Sebab mana nak buat tak? Basuh balik lah tu. Dah bayar ke? Dah. Inilah aku yang terbenar. Lama Zaidi panggil Zaidi pakai Syahir lah. Dengar tak dengar suara? Tak, aku tengah buat kerja je. Faham? Balik jangan lupa ni cuma tadi. Betul. Chicken dance dengan ketuk ketampi ni. Pernah ke aku live buat punishment tu? Assalamualaikum. Pernah. Belagak mat.
tak nak buat balik. Alhamdulillah. Tak nak fikir-fikir ni sebab saya tak nak punishment-punishment ni. Dunia ni juga. Dah settle lah. Lah fikir dah habis lah. Abah nak lari tu. Eh lambat je dia. Cakap je pernah. Eh, tak nak. Weh, bapak dulu. Tiga kan nombor jap. Okey, jom ulang. Alhamdulillah. Bukan, bukan. Tadi ada pakcik tu tegur. Alhamdulillah. Ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Assalamualaikum. Bapak, wah widat. Bapak. Eh, kau pula lah mewakili Zaidi eh. Jangan fikir tu. Tapi okay, boleh jaya-jaya. Aku kena tengok dulu ada tak siapa-siapa sultan kat sini. Eh tak apa kau, kalah menang je. Kalau kau kalah boleh lah aku bahan. Tapi aku tak ada win dah. Cancel lah. Ha? Uish. Tak ada soalan-soalan menarik ke? Janganlah aku ya, janganlah. Pakai kulit, abah ada abi. Pakai kabel cahaya pula ya. Eh. Asal dia tak dengar? Nanti aku down. Cahaya, cahaya. Betul lah, cahaya. Is it apa nama abang yang aku tengok video? Kau nak ajak fikir ke? Tak nak. Kau tak ada sultan. Apa? Kalau tak ada sultan kan? Aku dah percaya kepada tap-tap screen. Kau dah bunyi kat Damal. Tap-tap screen ada meeting ke? Kenapa ramai balik? Semua pot di. Semua pakai topi kan? Haa, pakai topi. Kaya jelok jepung je. Eh, bapak yang tak pakai topi. Tidak Hidan je tak pakai topi. Tak apa kau. Gelak sengit. Kau gelak sengit. Kenapa kau main je? Saja macam emoji. Bazir, kopi satu. Penat tengok. Punishment. Eh, kau dah order air ke Syair? Malam ni bagi. Eh, saya nak caramel macchiato. Eh, tak pandai. Caramel frappe lah. Saya pun gelak sengit ni. Kau macam ni agak sengit. Uish, Firalia, makasih. Ini bukan ayam makan. Eh, makanlah kat sini. Lala. Eh, satu je. Nama dia? Jadi buka apa? Jadi nak korang. Makasih Firalia. Saya latte satu. Saya nak latte satu. Apa Fira? Fira orang yang function lah eh. Moderator paling function lah eh. Bapak ni lah bapak. Akan guys. Bapak, kucing bapak meninggal. Apa Firalia? Aku nak tanam. Air asal jauh semangat. Minum. No. Nak masuk kan? Kau dengar tak? Aku ni bising lah. Aduh, siapa ni? Ini siapa? Tak tahu kamu nak tengah hari. Sudah itu kamu dia tengah nak ni. Ya, itu aku malam dapat. Oh, strong ni. Kau masa cuti. Kau main tak masih ada kena pijak. Surga itu kamu. Ini semua pakai nak live ni awak pun. Tak boleh ke satu live ke dua orang live ke? Menang. Semua nak live ni satu. Aku tadi nak live petang tau. Tapi dia anjakkan paradigma dia. Semua nak live. Aku tengah ni. Tengah masuk kita nak pergi masuk mana satu? Aku tengah tu. Anim tinggal mana? Pakai semua live. Tapi semua nak borak dengan siapa? Anim tinggal mana? Nampak buruk. Eh, ni live Zaidi kenapa? Kenapa kita yang pegang ni? Dan main orang nak order. Oh, sorry. Abang nak order? Oh, kita kat situ bang. Aduh. Sorry bang. Dia boleh je. Dah aku kena pegang dua handphone ke apa ni? Sana sini. Beza ke? Beza sikit. Sini sama. Sama. Tu kau punya brightness. Oh, brightness aku. Brightness je gila. Oh. Beza sikit. Mana tu? Anem, saya dekat Ampang Anem. Anem kat mana? Saya dah mandi ke Elia.
Ui, eh, chill. Tu maksudnya dia bagi tiga. Tak ada bagi satu je, tapi guys, kali yang tak tu terus. Ha, tak je masuk double point ni, entak siapa, je. Siapa siapa kalah yang live? Ha, tak. Kan senang Dina. Siapa kalah yang live? Senang. Siapa kalah yang live? Siapa kalah yang live? Super. Yang kat doang ni, kat doang bukan saya. Yang saya ni okey je. Siapa kalah yang live eh? Siapa kalah yang live? Aku tengah live. Aku tengah live. Siapa kalah yang live eh? Siapa kalah yang live eh? Confirm jadi aku mesti live. Jadi aku mesti kena end live. Eh, hey, kau kalah end live aku. Kalah end live. Kalah end live kau. Thank you, ya Allah. Kak Haz, terima kasih. Nah, thank you Lisa, Nur Laila, Yara Rasia, Cik Tayyar. Bapak Mira Karak. Eh, Mira Karak, mari sini. Mira Karak. Mira Karak. Mira Karak. Asal ada Mira Karak. Aku yang panggil. Senyum sekejap. Dia boleh. Dia dorang suruh senyum. Boleh. Jalan dah boleh. Boleh. Boleh dah. Boleh. Okey, dah. Kurang down ke? Kau down ke? Kau tengok video tu. Awak ni berapa down? Weh, penat dah. Tangan aku pulang macam apa total. Kalau senyum lagi. Jangan tertunjuk belah. Uish. Apa tu? Jangan duk kacau. Idan panggil balik guys. Macam mana tu Man? Dekat mana? Bazir Kodi. Sibuk dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sekejap lah saya baca ni je lah. Biar je lah. Kali ni jadi CCTV. Dekat nampak Miracraft. Oh, Miracraft ni ke ni? Kak Miracraft. Kak Miracraft. Okay, go. Tak ada jadi CCTV je kat sini. Okay. Aku kalah. Besok dia elah. Aku kalah. Eh, aku kalau tak elah memang kat handphone je. Idan tengah sedih. Kucing dia mati. Berapa tahun, Dan? Kucing kau? 9 lebih. $95 dalam saya sampai baik kuat. Eh, kau ambil aku ke? Patutlah aku tak dengar nanti kau apa. Okey. Walid, kaya nak down. Betul. Aku paling susah nak setting. Eden, mati sebab apa? Okey, Fira. Sebab dia Allah dah tahu. Saya mami sini tak keluar. Sebab ibu dia. Memang macam dia rasa. Ini ya, Naruto. Begitu. Yang betul bagi saya. Iwan dah siap tau. Betul. Boleh saya keluar dulu. Okey, bye. Insya-Allah. Kita nak. Lanjut Naomi je sebab tak tengok DM kalah. Pira DM dekat mana Pira? Dekat Taylor ke? Mami sendiri tengok pun dah kena lalu. Sebab apa tanya? Apa nak sok kita eh? Cuba kita. Sekejap. Tak sekarang. Oh, tempat kau. Apa? Eh, kau buat ketuk ke tampi kau dulu. Handphone aku memang kat sini. Aku jarang lah sekali buat macam tu. Sebab sini. Siti. Assalamualaikum. Tak masalah. Eh, tu. Dekat. Kau kenapa? Banyak juga orang duduk. Apa dia? Mana ayah kau? Idan pakai cap. Kenapa? Saya pakai cap. Saya mana ada cap. Saya tak ada cap. Saya tak ada, tak ada lah. Jangan mengarah. Kalau saya tak pakai cap, jangan mengarah. Relax. Aku dah sebab nak pergi toilet dah. Tuan ni call. Dia punya situation pun. Oh, tak tahu kan? Ada, tak boleh. Apa dia?
Eh, Syai. Sorry lah, kita ni gosip-gosip sikit. Kau tahu kan, aku shoot cerita yang sama dengan kau kan? Bapak, watak apa tu? Anas. Kucing tu kenapa, Papa? Kucing tu? Kawan ofis marah. Patutnya, aku jadi budi tu. Aman pitching aku. Tolong lah. Tapi aku banyak clash dengan yang Reza ni. Tekan, 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 tekan. Rezeki lah. Aku dapat. Apa? Sama tangan. Tapi kejap bagi saya settle. Itu kamu, duniawi juga kamu. Saya bagi saya settle kerja saya. Tapi kejap bagi saya settle. Itu kamu, duniawi juga kamu. Saya bagi saya settle. Tak maksudnya bapak. Bapak kau apa lah, tak tahu apa-apa. Lama pun sebab orang. Jabal, jabal ye, ye bapak. Jabal tu apa? Bukan, bukan. Maksud aku tu start. Minggu. Seminggu. Dia kamu ni kejap, Ibad kejap ni, kejap ni. Sebelum 3 bulan, 4 bulan. Lama. Kejap Ibad, kejap ni. First scene aku dengan MK. MK, dia memang baik lah. Maksudnya dia cuba aku bagi saya, bagi aku selesa apa semua. Aku yang gabar sendiri. Kenapa kau invitation off, man? Sebab aku, aku mah invitation off. Aku dah lah scene banyak. Kalau aku mana tak boleh. Tapi cuba yang cara baik lah. Kau try dia? Tapi cuba cara baik macam kawan ofis tu. Lepas tu manager macam banyak entam dia, aku macam backup dia macam tu lah. Kawan ofis, tapi lepas aku dah tahu dia dengan MK, aku macam respect macam itu. Aku tak ni. Guys, saya terpaksa mute lah sebab diorang tengah bincang. Sembang-sembang pelakon. Jadi dengan Syahir tengah sembang pelakon. Saya tak buka tak. Saya buka pelakon. Tak, aku nak sangat satu scene dengan dia tu. Dan kalau kau menang RM50 ni kau punya. Papa air jadi aku tersalah minum lah sial. Kalau kau menang RM50 ni kau punya. Kau dah migrain. Ah, tersalah minum air Zaidi ya sial. Kamu tahu tak saya, aku pernah main dengan Izzadi, punishment. Kalau punishment, dia kena minum dua cawan ni. Habiskan dalam one shot. Ni? Minum apa? Minum apa? Aku tak tahu lah dia boleh habiskan. Dia macam minum air mineral je pendatang ni. Dia minum macam air mineral. Pahit nak mampus. Kita dah tak biasa pahit. Dia biasa pahit. Eh, Man. Kasut Tiffany & Co tu kau nak ke tak? Ada orang banyak tanya tau. Tiffany & Co ni mana satu? Tiffany & Co, Ajudan Tiffany & Co tu. Saiz berapa? Mana? Bukan saiz kita. Kau saiz apa? 9. Ah, bukan saiz kita. Aku jujur, salah. Saiz kau? Kau lah yang tanya aku. Eh, geram tu lah aku ni. Orang main tanya, abai. Eh, guys, aku kita jom. Tak, yang mana ni? Mana? Guys, lagi 4. Kau boleh, lepas tu kau sidai. Aku lagi 2. Abang Ipah aku tolak ke? Tak, aku tengok gambar tu. Aku lupa. Dia dah WhatsApp aku ni. Yang dekat belah idaman tu semua masuk sini. Yang dekat belah idaman tu semua masuk sini. Oh. Kau nak ke tak? Bukan naik ni. Aku tak naik ni. Aku naik lain. Yang dekat idaman semua masuk ke sini. Ni lah aku bongok. Yang dekat belah idaman masuk kat sini. Aku nak yang lain. Dia. Ah, yang dekat belah sana buat bodoh je. Ha? Kau dekat sana tepi-teping je. Kau kena pergi sendiri kan? Kau sana tipi-tipi ke tak buat apa? Sini je tipi-tipi kat sini. Oh, blub blub. Ijana. Terima kasih. Kawan ni. Dah cukup. Cukup lah sampai di sini je. Dinas Bar Topes. Cukup lah sampai kat sini je. Ya,
Kau senyap hari tu abang ipar aku tunggu tu sampai sampai tutup ni. Kenapa tak taruh taruh je? Siok siok. Senyap ni ni. Eh, sama ni aku dah sana. Aku tahu dah. Idan bagi tahu Siti akak on the way. Oh, ika akak on the way ke? Baik. Ha? Akak buruk on the way. Akak Cindy. Eh, korang on the way jangan ramai-ramai eh. Seorang dua tak apa. Kalau ramai-ramai saya balik. Ini jauh sangat dari jalan ni. Kalau end live pun, Man? Kalau end live? Jangan ramai sangat ya. Barulah ni. Ni barulah kena bunyi. Kalau yang live eh. Kalau yang live eh. Man, kalau yang live mana eh? RM50 eh. Mana RM50 buat dulu? Dah bayar dekat Basil. Hai? Kau kena RM50 bos. Kau kalah lah kalau buka aku. Tak pernah. Allah ada. Tak bayar orang dulu. Itu caramel apa? Oh, tak ada caramel eh. Itu apa kan? Kat kau? Caramel. Caramel ice. Caramel habis langsung eh? Ah, Basil. Caramel habis langsung eh? Yo, dah pakai lah. Boleh lah. Saya memang nak end. Oh, nah, bagi Zaidi sebab Zaidi nak end lah. Eh, jumpa, jemput. Jangan ada. Tengah tunggu saya nak talking. Talking dengan kucing? Boleh? Saya nak talking. Bob! Dia tengah tunggu saya, kita tak sakit. Dia tengah tunggu saya ni, tapi dia dah live. Okay, korang bagi saya kalah. Sebab saya nak kan? Bagi hujan dekat abang kan. Abang tak terkuasa kan. Kudu. Kudu, Zat. Tumpah air aku barang. Tulan. Bodoh, kau punya jambang lah, bangang. Muka pun mesti dengan tak fair. Enak dah tu. Aman. Endah aman. Aduh. Okay, terima kasih. Kita dah kalah. Ya. Yeah. Tak baiklah. Aman kalah guys. Dia tak sempat nak cakap time cakap siapa yang bagi tadi. Ya, ni tu Syed. Nak tak beji ah? Nak tak beji? Eh, dah kan. Eh, macam mana nak pin tadi tu? Kan. Siap. Syed jom. Eh, korang thank you tau. Thank you, thank you. Aku korang airline belum aku. Ha? Man, macam mana kau buat tadi? Korang airline belum. Yang pin. Eh, dah kalah kan? Boleh je. Boleh je nak lah. Oh, okey. Ha? Tak, jadi nak cakap thank you dekat siapa yang kontribu. Thank you lah siapa bagi tadi. Rina, siapa tu? Rina, Ijana, Isa, Adrina. Eh, banyaklah siut korang bagi. Semoga dimurahkan rezeki sokmo. Nur Laila. Selina Nur Atira. Mak saya kalau perempuan saya takut sikit nak cakap. Man, aku sedangkan buat. Apa? Awak nak apa ni? Ya, nak marah. Assalamualaikum. Dia tak marah. Salam. Salam. Sini aku tengok, sini aku tengok. Nak fikir ke? Boleh tapi mesti kalah punya. Eh tak. Assalamualaikum bapak. Hello. Bapak. Sabah. Banyak job ni kiri kanan. Pusing kiri kanan. Sini sana. Dia takut ke tu? Tak takut bukan. Tadi Man patut kena end ke? Tak. Sebab awak invite saya tertekan tadi. Oh. Ke awak tertekan juga invite tu? Tahu lah. Kau rasa tu phone aku lah? Ni handphone aku. Zaidi yang ni. Ni handphone aku. Handphone kau sini. Ya. Bukan risau. Sebab selalu orang screenshot orang hantar kat bapak saya.
dengan makcik saya tu cakap saya kaki perempuan. Mati tas. Anak-anak abah tu sudah mencoba. Nak elakkan fitnah. Faham. Sudah berjuang. Awak awak sekolah lagi ke? Saya umur dah berapa dah? Ya ke? Ya. Mak ai sampai sana dah kering dah air. Berang. Okay, nanti siapa nak dapatkan baju calon ni boleh pergi kat calon. Okey, Syafiqah Ya. Okey, thank you. Ini. Peace. Idaman. Okey, gasih. Macam satu man. Wah, siapa nak order? Boleh order dengan saya. Order. Ah, nak order. Order. Kuih tat ada lagi ke? Ada. Okey. Bye-bye. Bye, Syafiqah. Bye. Elak fitnah. Jangan calon. Sikit. Aku sikit. Zenat ada nak juga. Kalau tak, nanti kau yang kena buat. Tapi dia leceh. Tak jadi explain tu tak hari tu jadi macam ada tak memang masa dia kat sini kat Singapore tu. Tu Maman ni Akila. Jadi ada ternaik dengan jadi tak tahu pun tu perempuan ke apa. Alah macam biasa gitu-gitu je selingan-selingan macam tu kan. Lepas tu ada orang screenshot ada orang hantar sebenarnya dia dah screenshot banyak dah tu so, setiap perempuan tu lain-lain so orang tu hantar kat bapak Zaidi kat mak Zaidi kat makcik-makcik so dia orang cakap Zaidi ni kaki perempuan lah apa semua macam tu lah so Zaidi tak nak lah macam tu janganlah nak elak fitnah lah itulah elak fitnah sampai hantar kat family saya tu so tak sedap lah bila mak ayah saya dapat tahu daripada makcik-makcik pula kan. Kalau macam ni tak ada jual tak ada. Yang mana tak calon. Sebab tu lah Zaidi tak nak lah. Elak lah. Ataupun calon. Dia bukan apa. Dia. Yelah cuba imagine kalau. Kita ada anak. Orang lain yang hantar kat anak kita. Kita ada anak. Orang lain hantar kat kita. Pasal gambar anak kita macam tu. So sampai macam tu. Kita anggap. Kita? Tu dah tanam? Tak tahu dia tanam kan? Ni dan? Kamu sama siapa? Tak, jadi okey je. Jadi faham je. Alah biasalah, tak semua orang suka kita kan. Cuy, jemur orang mana cuy? So jadi kena jaga-jaga macam tu je lah. Sebab masalahnya sampai ke makcik Zaidi, pakcik Zaidi. So, jangan tipu cuy. Tak best lah. Kamu bukan orang Malaysia cuy. Bukan, dia balila ni Indonesia, tim Aura. Dia orang tahu cuy. Saya teman sama Acap. Kaki ke perempuan tu. cuy, kamu tipu aku cuy. Jadi kena explain. Oh tak, bukan. Family Zaidi faham je. Family Zaidi faham. Cuma side. Macam saudara mara ke sebab. Yelah tak tahulah saudara mara tengok ke apa kan. Takut dia orang ingat macam. Iwan cuy. Diorang cakap je, bukan diorang. Ada orang sampaikan, Lady ni kaki perempuan lah macam cuy, ni. Dia kamu Indonesia di mana? Dah bukan-bukan macam tu lah. Macam tu lah. Tu nak mengelakkan. Wah, kita lari terus. Mau fikirin dulu. Ya. Lari cuy. Langkau fikir. Ha? Nak bergambar langkau sekali boleh-boleh? Awak kat mana ni? Kita nak buat. Hello, bateri Zaidi merah kan? Ya. Tak, Zaidi kadang-kadang Zaidi tak accept pun. Lepas tiba-tiba naik. Tak tahulah. Apa cucu? Kan, kita tunjuk kan yang kita ke mana? Tak ada meeting pun. Kalau live sebelum ni dengan si dia pun kena gitu gak. Teruk gak kalau cuy. Gitu. Ya, sebelum ni lagi teruk lah. Zaidi? Ya. Boleh. Jom. It's okay. Okay. Apa? Nak ambil gambar. Nak ambil gambar. Ni cuy. Bunga cuy di sana cuy. Ada bunga?
Teh bunga enggak ada cuy, ada Upin Ipin cuy. Nah, ada Upin. Ha? Okey. Mana cuy, kau tak punya teh bunga cuy. Teh bunga dan tak ada kat sini, sini ada kopi saja. Kopi cuy. Cuy, ni kopi saja cuy. Komen sebelah cakap baju merah mirip Sinopal. Kau. Kau hajar. Sinopal siapa? Tengok yang invite saya ni. Amoy bhai, Amoy. Mana tak? Chi Jim, saya percaya. Dia tak mungkin tahu. Kenapa? Ya, Jim. Tapi aku. Jim, saya percaya. Singa. Demoi. Asal tak ada ni. Pak Wuri. Yang benar. Dia ambil gambar dia. Kejap, kejap. Kamu Jakarta di mana? Ambil gambar sana. Kenapa? Jakarta pusat ke bandar ya? Kan bandar yang sekitar. Cuy, cuy macam kau bingung cuy. Bagi kan kawan Acap, eh. Tahu, saya tahu macam mana nampak. Acap, acap kan? Acap kan? Kau nak cakap apa dengan dia tu? Kau nak bahas tak? Tahu. Dah, dah. Cui tu. Cui tu kalau Indonesia macam kita macam berada. Pergi gym ni. Cui pandang ni cui lagi tu. Pergi gym ni. Saya, aku nak. Apa yang sini? Aku boleh nyanyi satu lagu itu. Dia rindu lah dia. Tuh, aku dah lama. Aku nak vlog kau sikit ni. Aduh, aku rindu lah. Dia ni juga senyum. Dia kena tekan dia check. Aku lari dengan kamu tu. Tak, kadang-kadang dia letak gambar biasa-biasa. Lepas tu kadang-kadang dia letak gambar macam-macam. Tapi bila approve, eh, orang lain pula yang naik. Eh, Has. Lagu hantu tu. Tak, lately ni memang... Gari-gari saya lebih kurang macam tu. Lagu hantu tu, tak mau dengar cuy. Yang teruk-teruk, lagi teruk pun. Itu lagu yang so, benda tu ada orang akan menyampaikan dekat family dan orang-orang terdekat dengan saya lah. Sampai gitu lah. Itu lagu Suzana cuy. Tak manis. Itu lagu Suzana tu. Tak, jadi okey je. Cuma bila orang menyampai tu dah salah sampai, dia jadi fitnah lah. Al-fitnah tu. Terima kasih, Jana. Jangan berdua lagi. Okey, okey. Jendela hati kat Fraser Hill tak? Oh, Fraser Hill tu diorang dah settle dah. Bau cuy tahu. Saya sikit je lah dalam jendela hati tu. Kat tentang. Maksudnya baru kamu tahu. Dah. Apa? Mesti buat dia ni baik sebab tu ramai kawan dia suka pulus. Aku tak punya bini cuy. Off invite je dah. Tira, thank you. Friendship. Ha? Aku tak punya bini. Jadi kamu ada cincin jelah hati. Saya jumpa kat bintang saya kena berlupa. Kamu ada pasangannya kah? Boleh je. Siapa cuy? Kila korang, bateri jadi pun dah nak habis. Nopal ni siapa ni? Aku nak tahu lah Nopal ni siapa. Awak kat Sabah. Nopal tu boyfriend dia. Masa dengan si dia pun kena teruk ke dia? Oh, kamu single lah. Itu lagi lah teruk. Single je. Itu teruk lah teruk. Tapi saya okey je. Saya tak kisah. Asalkan tak melibatkan family saya, saya tak kisah. Saya okey je. Tapi bila orang dah menyampai-menyampai sampai family saya pun jadi memikir macam tu, mak saya pun dah tegur lah. So tak nangis lah. Kesian kat mak ayah saya lah. Tu je. Cuy, gini cuy. Okay korang. Korang thank you tau. Pacan thank you. Mau cakap satu ni daripada kamu tu. Lina thank you. Lisa, Adrina. Nah thank you nah. Usha, Alifa, Nishaja, Ruzlina, Nurlaili, Nur Atira, Kak Intan Coklat, Mijah, Cik Raya, Rahsia, Nur Atika, Nur Izami, Yaya Yum, Tira, Mira, Yaya, Has, Yin, Ilaila, Kesurupan, Anarawi, Bahasa Cina ni jadi tak tahu nak baca macam mana, Syamira, Fi, Auni, Fitria, Swift, Semanis Gula, Melaka, Syah, Nokila, Akmal, Fahana, Ramai Siut. Thank you dah korang. Eh, cuy. Okay, jangan lupa elmok, jangan lupa elmok. Kamu main bola dengan football dia traveler ke? Dia tahu dia siapa. Ya, cuy. Cuy, kenapa? Esok insyaAllah tak. Kenapa kamu tak ada cuy itu, cuy? Kalau sempat jadilah. Kalau sempat. Indonesia? Kalau sempat.
Saya nak balik Johor tapi nak jumpa Zaidi boleh tak? Kalau sempat datang sini sekejap. Selamat malam. Ah, dah nak end dah. Dah nak end dah. Bateri Zaidi kuning. Dah kuning. Tak, kamu main football Malaysia. Football apa? Dah. Okay, bye. Kamu yang like. Bye, assalamualaikum. Aha, update. Okay. Kamu mulai cuy. Boleh. Esok saya shoot. Esok saya tak sempat. Hari tu awak dah settle. Aku tak settle lagi lah. Okay. Siapa yang sempat datang tu meh. Ha? Okay, Jun. Almu. Jangan lupa Almu. Nah, thank you nah. Saya rindu sahabat saya. Banyak. Sebelah ni makan lah gegar lah. Aku dah order makan lah. Tak sesak duduk. Kenapa dah order dengan kali? Dah. Aku dah order tadi. Aku mana tahu kenapa. Okay, banyak. Korang thank you tau. Ya, ya. Hasna. Rashika, Safia. Esok tak kita dua. Oh, esok orang sahabat. Thank you, Has. Zaila, Narita, Blate, minta Ajis lah. Ajis tak ada kat sini. Jagi Idan. Idan ke dorang online lah. Dah tak sama dah. Bye, Fa. I love you. Dah, kata lah. I dah tarik dah. You. I love you. Okay, bye. Good night. Eh, by the way, sweet tak kita orang dua? Eh, dah. Bye. Tak, sweet sebagai member lah, sahabat lah. La ilah. Ha, illallah. Muhammadar. Rasulullah. La ilah. La ilah. La ilah.